Halo The Family, kembali lagi di channel Auto 2000 ID di program Tanya Bengkel. Bersama saya, Aryo Panji, Kepala Bengkel Auto 2000 Bekasi Barat. Kali ini, kita mau berbincang mengenai tips terkait pengujian emisi kendaraan. Tapi sebelum kita bincang lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu dong. Yuk, kita lanjut. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci piring. Target apa? Eh, itu bekas. Saitit. Saitit itu duduk. Sudah pakai foam juga. Tahun 2023 ini membawa perubahan yang signifikan dalam usaha kita menjaga lingkungan. Salah satunya adalah terkait pengujian emisi kendaraan. Nah, dalam video kali ini, kita akan lihat lebih dekat perubahan apa saja yang terjadi dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan hal tersebut. Seperti kita ketahui bersama, per akhir Agustus 2023 ini, uji emisi kembali wajib diberlakukan untuk setiap kendaraan. Hal ini penting dalam rangka usaha kita bersama untuk mengurangi polusi di udara. Tapi, perlu diingat akan ada sanksi tilang yang diberlakukan bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan ini. Penindakan tilang yang dilakukan oleh aparat berwajib dilakukan kepada kendaraan-kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Untuk itu, Auto Family perlu memastikan kendaraan yang dikendarainya lolos uji emisi. Caranya mudah, lakukan saja perawatan berkala di bengkel Auto 2000 terdekat. Atau kalau Auto Family nggak sempat ke bengkel, panggil saja Auto 2000 Home Service. Kami bisa datang ke kantor atau ke rumah untuk melakukan perawatan kendaraan Auto Family sekalian. Atau yang paling mudah sebetulnya Auto Family, gunakan kendaraan yang rendah emisi gas buangnya, seperti Innova Zenik Hybrid ini. Oke kan? Inilah momen kita bersama berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan melakukan uji emisi. Di mana? Di Auto 2000 tentunya. Karena selain memberikan layanan servis berkala, kami juga bisa melakukan uji emisi dengan mudah. Untuk setiap kendaraan yang sudah melakukan pengujian emisi di Auto 2000, namun hasilnya tidak lolos atau tidak sesuai standar emisi gas buang, kami memberikan saran perbaikan agar hasil pengujian berikutnya lebih baik. Ayo Auto Family, kita bersama jaga lingkungan untuk menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua. Jangan lupa Auto Family, like, share, dan subscribe channel Auto 2000 ID. Untuk info dan promo terbaru mengenai ATD Otomotif, langsung aja ke www.auto2000.co.id atau download aplikasinya di Zoom, di App Store, atau Play Store. Sekian tips dari saya. Sampai jumpa di Tanya Bengkel episode berikutnya.